Halo guys, kembali lagi di channelku Faisal Jawari. Di video kali ini aku mau pengen bikin konten ya guys, yaitu konten jajan cuma 5.000. Nah, jadi ya menggunakan uang 5.000, nggak tahu jajan apa, yang penting kita cari dulu aja ya. Oke, langsung ya kita berangkat guys. Halo guys, yo udah sampai. Nah, tempat molen. Molen. Cuma 5.000. Nah, berapaan mas molen ya mas? 1.000 dapat, 1.000 dapat berapa? 5.000 boleh, 3.000. 5.000 mas, amin. Tiga mas ya? Ya, ada apa aja mas? Rasa pisang, rasa coklat, sama ini rasa kacang hijau. Oh, campur ya mas. Jualannya jam berapa ya mas? Jualan ya mas? Jualnya sampai jam 6. Jam 6 sampai jam berapa? Sampai jam 3. Jam 3. Oh, ini lokasi nih di depan. Nah, ini lokasi nih depan SMP Sunan Giri Lamongan guys. Nah, oke, makasih ya mas ya. Guys, kita sudah sampai rumah dan ini ternyata ini. Nah, dapat banyak. Gak tahu sih harganya berapa. Katanya masih 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 ya bisa. Ya udah aku tak tumbas yang 5.000 aja. Dan oleh akeh. Sak min akeh nih lo. Oh, sak min akeh. Sak min akeh. Oke, kita coba yang pertama. Langsung saja kita cokot. Rasa coklat. Pagi-pagi worth it banget sih mangan onde-onde ya, pisang coklat yang kecil-kecil murah loh guys, 5.000-an. Coklat sorry guys, gak ada tripote makan nih, bingung cari posisi sing enak. Banyak banget coklat loh. Pisangnya ada atau enggak? Coklat lagi. Kalau nggak ada pisangnya bilang. Mungkin ya. Pisang mahal, makanya orangnya pakai apa namanya, pakai coklat. Apa gitu jeneng ya, laliang undi-undi, gak tahu sini apa. Oke, kita langsung cokot. Di sini kacang hijau guys, isinya kacang hijau. Enak banget sih. Coklat tuh di sini. Enak. Pagi-pagi makan sih anget-anget itu enak lho rek. Tenan enak. Iki. Kebudi, opo iki? Nang pisang. Nol tapi sang nggak, no. Nah, pisang lagi. Masih tuh lebih multi pisang. Yang kan besar, nah isinya pisang. Pisang. Harganya murah loh, rek, cuma 5.000-an aja. Mungkin jadi 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 ya oleh. Bertanggal pagi hari enak banget, apalagi diombe ini teh anget.
kopi enak. Ini apa sih telepon ini? Masih apa? Coklat. Sangat itu juga sangat. Di sini kacang hijau guys. Kacang itu kupas. Pisang. Pisangnya tidak ada titik deh, kaca. Jadi saya nggak mau coklat deh. Tapi ya, aja pagi-pagi makannya nanti gitu. Anget, neker nawa. Pisangnya masih anget, dicokot tuh, di tenggorokan itu enak banget. Anget. Ya sorry ya guys ya, belum beli tripod karena ya masih bingung cari yang cocok kayak gimana. Maka ini aku pakai di kasur, nah di belakangnya bantal. Jadi ya sementara gini sih, nanti kalau ada uang kita baru beli tripod. Nah ini konten yang pertama ya guys ya, yang jajan cuma 5.000. Nah nanti mungkin next ada apa ya, mungkin ada apa namanya, selanjutnya mungkin nggak tahu yang selanjutnya ini makan apa kan, nama juga orang nyari konten ya bingung. Makanan itu cukup banyak, konten itu banyak, tapi ya kita harus riset dan mikir iki kontennya enaknya kayak gimana. Nah makanya aku minta saran sih sama kalian, enaknya bikin konten yang seperti apa gitu loh. Dan nanti yang konten jajan cuma 5.000 ini ada selanjutnya ya, jadi ada part 1, part 2, part 3, part 4, part 5, enggak tahu sampai ke berapa. Yang penting terus ikutin aja channelku, dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton meskipun ya gimana ya? Mungkin aku sih belajar, mungkin garing gitu, sorry banget. Dan pengambilan kamera pun masih amburadul kayak gini loh. Sorry banget lah. Yang penting aku sudah niat untuk belajar, untuk berkembang bagaimana caranya gitu loh, oke. Oke langsung ya kita lanjutkan makan guys. Nah tinggal sedikit ya. Oke, yang besar ke pisang. Pisang. Dan aku mau pengambilan video yang posisi dek jualan nih gue. Aku rada kaku guys, maklum lah baru pertama kali terjun ke jalan dan langsung main video orang itu. Aku harus tanya dulu apakah orangnya mau. Terus aku tadi bilang gini, mas boleh bikin video dah. Terus masih bilang boleh, ya udah. Terus aku ambil dong, aku kan takutnya kan udah take bikin video ternyata gak boleh, disuruh hapus gitu loh. Ya aku kan yo gimana ya, maklumilah nama juga orang jualan ya, kita harus ngikutin orang jualan nih mau di video atau enggak ya. Terus saya masuk juga gitu loh. Nah aku juga tadi gue sempet grogi juga kayak tanya-tanya gitu loh, kan baru pertama kali tanya seperti itu video, dimaklumilah. Dan aku mau pengambilan video juga sebentar di sini. Akhirnya kan kalau di video-video youtuber yang lainnya kan yang makan-makan itu banyak loh, dan itu juga lama, enggak sebentar kayak saya tadi cuma ngobrol-ngobrol basa-basi terus pulang. Karena saya kan ngomong-ngomong dulu, terus lihat-lihat penggorengan, lihat-lihat jajannya, lihat-lihat cara baginya gitu. Jadi ya aku make video, beli, bikin, pulang. Makanya kesalahan kita di situ. Jadi aku pikir-pikir lagi, jadi besok kalau pasok beli di jalan akan video yang lebih lama, 5 menit kan lumayan gitu durasinya. Enak loh kak,
5.000 dapat sebanyak itu loh, worth it banget ya, pagi-pagi loh ya, buat panjel, kalau cuma nggak ada nasi. Sorry ya pengambilannya kak, enak dilihat karena ya tadi nggak pakai tripod dengan ini masih sedikit kan? Oke, makan semua. Tinggal dua melintak kan. Sorry guys ya, lek cara ngomong gue campur-campur, kadang bahasa Indonesia kadang bahasa Jawa, maklum lah karena kan nanti takutnya kan ada orang luar Jawa Timuran nonton videoku nggak tahu bahasanya gitu, jadi campur-campur, maaf yo. Tinggal dua habis. Udah habis. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton videoku meskipun video gue gini-gini aja. Dan terima kasih buat kalian yang udah subscribe channelku. Apalagi ya? Oke. Barangkali yang mau kritik saran monggo, komen aja di bawah. Mungkin apanya yang kurang, mungkin kayak angel-angel gini terus pembicaraannya kurang enak. Gak apa-apa, komen aja di bawah. Aku lebih suka orang ngomong kayak gitu loh. Jadi mau kurang, mau pas itu enak kalau ngomong. Oke guys, terima kasih buat kalian sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.